Halo guys, Nobar di sini. Kali ini saya mereview mesin pemanas ruangan. Ini kapasitasnya 1 ton untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Nah, motor review lengkapnya. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu tentang mesinnya ini atau mau tahu tentang harganya, nanti kalian bisa juga klik link yang ada di kolom bawah deskripsi ini. Nah, untuk mesin di samping saya kali ini ada mesin pemanas ruangan. Ini tipenya itu yang 1 ton untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Untuk spesifikasinya sendiri, nanti dari materialnya ini sudah dari material full stainless, jadi tentunya untuk perawatannya juga sangat mudah. Lalu sudah dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis di bagian sini. Untuk komponennya sendiri nanti ada power, fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Lalu ada timernya juga untuk mengatur waktu, bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Ada thermo control suhunya juga, untuk pengaturan suhunya bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya. Ada dua lampu LED indikator hijau dan merah, nanti yang warna hijau sebagai indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya. Lalu untuk mesin pemanas ruangan ini, untuk dimensinya sendiri, untuk lebar depannya ini itu 60 cm, lalu untuk panjang ke belakangnya 110 cm, dan nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 65 cm. Lalu untuk cara kerja dari mesin pemanas ruangan ini nanti akan bisa aplikasikan dengan ruangan, jadi nanti fungsinya sebagai pengoveran dalam ruangan. Jadi nanti mesinnya ini akan menembakkan udara panas ke dalam ruangannya tersebut. Dan nanti kalian bisa sediakan aja untuk ukuran ruangannya. Untuk kapasitas 1 ton sendiri ini untuk ukuran ruangannya itu 2x3 dan x2 meter. Dan nanti di bagian dalam ruangannya nanti kalian bisa siapkan untuk raraannya sebagai penempatan materialnya. Dan bisa diberikan satu exhaust fan sebagai pembuangan sirkulasi atau wabah dari materialnya tersebut. Kalau untuk mesin pemanas ruangan ini, nanti di bagian samping kiri kanannya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas. Jadi meskipun kalian pegang dari mesinnya dalam keadaan operasional, tidak akan terasa panas tentunya. Kalau untuk mesin pemanas ruangan, kami juga memiliki berbagai macam pilihan tipe. Nanti ada yang paling kecilnya, ada yang kapasitas 500 kg. Lalu ada 1 ton seperti ini contohnya, ada yang kapasitas 2 ton. Kapasitas 3 ton, ada yang 4 ton, dan paling besarnya ada yang 5 ton. Dan nanti untuk bahan bakarnya, kami menyediakan dua pilihan juga. Ada yang tipe gas LPG seperti ini, ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam. Selain itu untuk kelebihan dari mesin ini juga sangat banyak tentunya. Nanti yang pertama dari materialnya sudah dari full stainless, jadi perawatannya sangat mudah. Sistem kontrolnya sudah full otomatis dan di sini. Selain itu untuk cara operasional juga sangat mudah dan kalian bisa aplikasikan dengan ruangan atau juga bisa kalian aplikasikan dengan box, jadi nanti sebagai pengeringan seperti blow dryer, dan bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna nanti seperti padi, jagung, untuk rempah-rempah, untuk ikan itu juga sangat bisa. Dan dari mesin ini juga sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 ton spare part, pengirimannya juga support ke seluruh wilayah Indonesia, free packing juga tentunya. Dan nanti untuk yang tipe gas LPG ini juga sudah dilengkapi dengan pengaman gas atau solar valve, itu nanti fungsinya sebagai pengaman gas dan buka tutup dari gasnya tersebut. Nah, setelah saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan dari mesin ini, langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Nah, yang pertama bisa dihubungkan dulu untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Saya itu kan bisa hubungkan untuk stekernya ini ke arus listrik, untuk dayanya cuma 750 watt saja, jadi listriknya digunakan sebagai sistem otomatisnya saja. Setelah itu langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur panelnya, yang pertama timernya dulu yang diatur sesuai kebutuhan aja. Lalu thermo controlnya yang diatur sesuai kebutuhan juga. Langsung aja nyalakan dari tempat powernya seperti ini, maka mesinnya menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, nanti diketahui juga dengan dua lampu LED indikator hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini. Dan nanti di bagian belakangnya dia akan menembakkan udara panas yang akan ditembakkan ke dalam ruangannya tersebut. Untuk cara mematikan mesinnya, nanti kalian bisa matikan aja dengan men-switch tombol power on off-nya seperti ini, atau bisa menunggu dari timer yang kalian atur tercapai. Lalu untuk mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu yang kalian atur ini tercapai, otomatis pemanasannya akan mati sendiri, dibantu juga dengan lampu LED warna merah juga ikut mati. Lalu nanti apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur, otomatis pemanasan akan menyala kembali, diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga akan menyala. Jadi nanti untuk pemanasannya, dia akan mati nyala selama timer yang kalian atur tercapai. Nah, untuk mesin pengering nanti kami juga memiliki berbagai macam pilihan. Nanti mulai dari mesin pengering pertanian, ada blow dryer, ada rotary dryer, satu ada vertical dryer, ada juga mesin pengering serbaguna, ada pemanas ruangan seperti ini contohnya, ada yang gas, ada yang kayu bakar, ada mesin pengering makanan, ada oven kabinet, spinner minyak, dan burner kebab. Selain itu mesin pengering laundry, kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, penghangat sauna, pengering helm, dan pengering sepatu. Oke, terima kasih sudah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga akan kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering atau mau tahu tentang harga dari mesin ini, langsung aja klik link yang ada di bawah deskripsi ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.